kita juga juara olimpiade. Indonesia, Indonesia, siapa kita? Dipanggil ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U20. Uniknya ia juga dipanggil Belanda U20, Hübner mau pilih yang mana? Nama Justin Hübner menjadi salah satu dari total 29 pemain yang dipanggil Timnas U20, Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023 untuk TC di Jakarta dan Korea dalam persiapan menuju Piala Dunia U20 2023. TC di Korea rencananya akan digelar bulan April, sebelum itu latihan akan lebih dulu digelar di Jakarta. Tak lama berselang, nama Hübner juga termasuk ke dalam salah satu pemain yang dipanggil ke Belanda U20 untuk uji coba VS Prancis pada tanggal 25 Maret mendatang. Saat ini Hübner memang masih berstatus sebagai warga negara Belanda. Justin Hübner tetap masuk daftar pemain yang dipanggil Belanda U20 untuk pertandingan uji coba melawan Prancis pada tanggal 21 Maret tahun 2023. Nama Hübner tetap tercatat dalam rilis resmi KNVB pada Jumat 17/3. Hübner bersama 20 pemain lainnya akan berlatih tanding dengan Prancis di Banus Football Center, Marbella, Spanyol. Sebelumnya, dalam daftar panggil KNVB pada tanggal 3 Maret terdapat 35 nama pemain termasuk Hübner. Namun KNVB mencoret 14 nama. Kini tersisa 21 nama termasuk Hübner. PSSI yang dimintai keterangan terkait hal ini belum memberikan jawaban. Keterangan yang didapat hanya proses naturalisasi masih dalam proses DPR dan sudah masuk agenda Selasa ini. Yunus Nusi memberikan pernyataan Justin sudah dihubungi, tapi belum ada jawaban, nah berarti status Justin masih abu-abu. Menarik ditunggu negara mana yang akan dipilih Justin Hübner. Indonesia kah? Belanda kah? Ada saran guys? Komen di bawah ya.